Alhamdulillah sampai juga di Kalimantan. Semoga di sini aku bisa belajar lebih banyak lagi tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum. Baru sampai nih. Ya udah, kamu masuk dulu, mandi-mandi sana. Nanti mau sebutkan minum ya. Oh iya, Mas. Terus ya, santai. Jadi rumahmu juga ini. Seger tenan habis mandi. Mas Anse. Nih, minum dulu, Di. Waduh, jalanan dari jauh ke Kalimantan tuh udah main-main loh jauhnya. Iya, Mas. Kasih, Mas, ya. Iya. Ya, lumayan, Mas. Kan mumpung liburan, iya. Jadinya main-main ke Kaltim. Iya, Di. Loh, kamu orang IKSPI, Di? Enggak, Mas. Biasa buat jaga diri. Mas juga ikut pencak silat loh. Loh, kamen orang punya silat? Iya, cuman Mas warga Pagar Nusa. Oh, Pagar Nusa? Pagar Nusa. Wah, sedulur pati berarti, Mas. Jelas. Pagar Nusa Kerasakti. Iya. Wah, mantap-mantap. Oh iya, kebetulan besok ada jadwal Mas pelatih nih di lapangan dekat rumah sini aja. Mungkin kalau Adi mau ikut, bisa gabung. Kita sharing teknik silat untuk warga Pagar Nusa yang baru. Bisa? Insya Allah, Mas. Berarti di sebelah sini kan? Iya. Berarti besok tak datang lebih cepat lah. Iya. Peregangan dulu kan? Iya, karena kan jauh. Jalan Jawa kan? Makanya, Mas. Ya, dilanjut minumnya, Di. Pegel semua badannya, lama enggak latihan. Gara-gara habis dari Jawa kemarin. Pasang sabuk dulu. Pal, coba lihat itu. Kenapa ada anak Kerasakti latihan di tempat kita ya? Iya ya, di sini kan cuma warga Pagar Nusa aja buat latihan. Jangan-jangan dia ingin merebut tempat latihan kita nih. Harus dikasih pelajaran nih orang. Jangan dulu lah, siapa tahu dia cuma mau silaturahmi. Ah, enggak mungkin. Biar ku sikat aja. Woi. Woi, Mas, ngapain di sini? Sampai. Ewewe, jangan kayak gitu dong. Mau bonyok kah di kampung orang? Ini kenapa lagi nih? Ayo lari, kita aduin ke Mas Ari. Mas Ari, tolong. Di tempat latihan ada orang KS. Dia mau ngerebut tempat latihan. Iya, Mas. Tadi kami habis tarung lawan dia di sana. Hah? Warga KS? Kalian kenal? Gak kenal, Mas. Kayaknya dia orang baru di sini. Terus sekarang dia di mana? Di lapangan sebelah, Mas. Kayaknya dia pingsan tadi. Dipukul alam pakai kayu dari belakang. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Kalian pulang saja. Biar Mas yang ngurus ini. Astagfirullahaladzim, Adi. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ini pukul anak-anak. Ayo kita kesana dulu. Nanti biar aku kumpul anak-anak. Ayo.
Halo, Lam. Kamu sama Paldi segera ke pos bangunan samping tempat latihan kita yang biasa. Mas tunggu sekarang juga. Tenang, Di. Bentar lagi mereka pasti datang kok. Nah, ini mereka datang. Duduk, duduk. Alam, sama Paldi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alasan Mas mengumpulkan kalian di sini karena mungkin ada kesalahpahaman antara Adi warga KSPI dan kalian berdua warga Pagar Nusa. Jadi sebenarnya Adi ini ada sepupuku dari Jawa. Memang kemarin sengaja Mas ajakin dia latihan bareng di sini. Gitu. Oh. Astagfirullah. Mas, saya mau ngomong, Mas. Iya, Adi silakan. Jadi begini teman-teman dari Pagar Nusa, sebenarnya tadi saya ke tempat latihan kalian tuh bukan untuk merebut tempat latihan kalian, tapi saya hanya ingin bersilaturahmi dengan kalian. Saya juga baru datang dari Jawa ke Kalimantan karena saya ingin tahu makna kebinekaan yang sebenarnya itu seperti apa. Ternyata benar ya, Indonesia ini banyak beragam suku dan budayanya, tetapi kita bisa bersatu di sini. Dan seperti halnya kita duduk bersama di sini, kita bisa berdamai, kita bisa bersilaturahmi, dan itulah apa makna kebinekaan dan makna perdamaian. Seperti itu teman-teman. Oh, jadi seperti itu. Jadi kami minta maaf ya Mas, harus sudah salah paham. Enggak apa-apa, sama-sama. Saya juga minta maaf tadi ya, tempat kita berkelahi tadi. Iya Mas. Ya, kita damai ya. Damai Mas. Ya udah, kalau begitu ayo kita tembak bareng lapangan. Bineka Tunggal Ika. Walaupun kita beda seragam, beda lambang, tapi kita satu juga Indonesia. Itu tuh Mas. Itu Mas. Kita belajar. Ya, yuk. Come.